Alhamdulillah, yang ini, tidak Segala puji bagi Allah jalla Jalaluh. Yang karena petunjuknya kita bisa berkumpul di tempat ini. Di negeri kita ada berjuta-juta manusia. Di dunia ini ada miliaran hamba Allah azza wajalla. Tapi tidak semuanya mendapatkan hidayah dan petunjuk. Paman Nabi alaihi salatu wassalam, yang bernama Abu Talib mati di atas kekufuran. Padahal dia hidup bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Dia tahu keponakannya ini sejak kecil. Bagaimana dia tumbuh menjadi seorang insan yang jujur dan tidak pernah didapatkan dia berdusta dalam hidup. Dan bagaimana dia pun membela Nabi Alaihi ketika beliau mulai menyampaikan la ilaha illallah. tapi ternyata dia mati di atas kekufuran. Ketika dia mati setelah Nabi alaihi salatu wassalam, Masya Allah ada yang baru dibuka pintunya jangan Ya, jangan berhenti di jalan. Kalau ada yang kosong terus, masih banyak yang kosong. Nah. Tuh, sebelah kiri anak, pojokan sana kosong. Suruh masuk aja, nah, suruh masuk. Nabi Alaihissalam menemani pamannya sampai detik-detik terakhir jamaah. Nabi cinta sama pamannya. Dari mana kita tahu Nabi cinta? Allah menyampaikan hal itu. Allah mengatakan Jalla Jalaluh Inna Engkau tidak akan dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakin allah yahdi man yasha. akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki Bagaimana kita berjuang untuk menjadi manusia-manusia yang dikehendaki dapat hidayah Amal Allah akhirnya pamannya meninggal dunia di atas agama nenek moyangnya Lalu datang anak pamannya, siapa nama anak pamannya? Ali bin Abi Thalib. Dia datang mengatakan, Syekh yang kafir itu telah binasa. Dia sebutkan, Ali kepingin bapaknya dapat hidayah. Tapi udah, udah diusahakan. Kata Nabi Ali Salatu Wasallam, "Kum fawari, udah engkau urusi jenazahnya, kuburkan dia." Selesai dikuburkan, Ali datang kepada Nabi Ali Salatu Wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau tahu bagaimana perjuangan ayahku membelamu. Tetap Ali, ini bapaknya. Apa kira-kira yang -kira kau bisa berikan manfaat buat dia? Nah mana hadiahnya? Apa manfaat yang Nabi berikan kepada paman? Meringankan azabnya. Seharusnya seperti apa azab? Kalau ringan itu kan dari tujuh jadi satu. Wallahu'alam. Nah, nggak apa-apa. Kirimkan ke beliau. Baik. Nah. Di? Di pinggir, bukan di tengah. Bukan di dalamnya. Maksudnya di pinggir itu di atasnya gitu. Nah. Mana kasih payung antum? Kan musim hujan antum bagi-bagi payung. dari api neraka Masya Allah, kasihkan lulia. Kita lihat, udah oh, cukup ya. <guluh> Jadi naam karena Dia di, dikasih adab itu ya di atasnya neraka. Artinya bukan di dalamnya neraka. Seharusnya dia berada di keraknya api neraka. Kalau bukan karena syafaatku, dia berada di keraknya neraka tapi dengan syafaat Nabi Ali nggak bisa orang kafir keluar dari neraka nggak bisa diringankan adabnya orang kafir adabnya bertingkat-tingkat jemaah. dan paman Nabi SAW ini seharusnya berada di keraknya neraka. Kenapa? Dia melihat kebenaran, melihat jemaah. Dia tahu, tapi dia tidak mau. Maka kita harus benar-benar mensyukuri -benar nikmat hidayah ini zaman. Jaga nikmat hidayah itu. Terus, saat kita membaca ih dinasiratul mustaqim, kita benar-benar dari hati kita minta ama Allah dikasih petunjuk ke jalan yang lurus ini, dan semoga kita dimatikan di atas agama Allah ini. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika, habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam. Berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu. Untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Antum sejak tadi pagi berapa kali salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Lupa. nggak terhitung kayaknya. Kasih payung dia. Sama solawat Nabi yang banyak. Salawat itu bukti cinta. Kita kan mengaku pengikut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Solat itu bukti cinta. Dan solawat itu ternyata menumbuhkan cinta. Semakin antum sering rasakan antum. Semakin antum sering mengatakan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Terus antum baca. Assalatu wassalamu alaikum ya Rasulullah. Antum baca. Antum akan rasakan bagaimana cintanya antum ama Rasulullah s.a.w. Tapi kita jarang. Cuman. Kita hanya mengaku sebagai pengikut Nabi s.a.w. Tapi buktinya kadangkala masih kurang. Maka buktikan. Hari ini Antum janji hari ini anak mau sholat buat Nabi SAW. Pulang kajian, selesai kajian, anak mau sholawat. Anak nggak meninggalkan masjid ini sampai anak selesai sholawat. Umpamanya berapa ribu kali. Mungkin berapa ribu kali? Mungkin. Amma ba'd. Ahibati fillah. Sebelum kita mulai kajian, anak mau minta sesuatu sama panitia. Anak ini kakinya nggak bisa nyentuh lantai ya ma. Coba cariin apa kayu lah apa gitu. Bukan bukan. Enggak cariin kerdus lah apa. Jangan pakai itulah. Ah dari tadi goyang goyang. Anak gimana? Anak kayak kajian di atas awang awang. Nah, antum tidak merasakan afwan, anak merasakan. Baik, so, tema kita hari ini apa jemaah? Ketika cinta, cinta hampir, hampir sirna. Ketika cinta hampir sirna. Ana mau lihat ya yang jenggotnya udah putih nih masya Allah, mau tanya mana Mike jema Mike masya Allah masya Allah eh kasihkan ke beliau masya Allah. udah berapa lama Bapak menikah 2000, 2005 2005 lebih dulu ana ah, nikah hmm. 2005 Masya Allah kok sudah putih jenggotnya Bapak hmm? Hmm. banyak kenapa anak tanya udah putih jenggotnya jamaah ada sebuah doa Nabi SAW dan disebutkan kepada Nabi Dawud. Bunyi doa itu mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min zaujin tushayibuni qabla al-masyid. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari istri yang membuatku beruban sebelum waktunya, Ya Allah. <tuh> nah, apakah itu uban sudah waktunya, Bapak? Sudah waktunya, ya okay. Sudah waktunya. waktunya. Kasih hadiah. <tuh> Masya Allah, zakallah khair. Baru anak landing sekarang aja, Nah, bagaimana cinta Bapak sama istri? Semakin menjadi atau? Kayaknya mau cari ganti. Usah. Gimana? Bapak? Ya, gimana ya? Semakin cinta. Aja. Semakin cinta, Bapak? Iya. Mau dipertahankan sampai mati, insya Allah. Oh. Ya lihat, lihat ke depannya aja. <laughs> kalau Allah menghendakin, kalau Allah apa? menghendakin sampai mati, insya Allah. Nah. Tapi niatnya bapak gimana? Sampai mati, insya Allah. Ya lihat aja ke depannya. Masya, <laughs> <laughs> Masya Allah. Siap, siap, Barakallahu fiqum. Mana? kembalikan ke namaitnya. Masya Allah. Zakalahhir. Syukur. Anda mau lihat yang yang duduk di kursi. Insya Allah. Kasih ke kepada beliau. Cuma. Kita mau dengar nih sama bapak-bapak ini. Supaya anak muda ini ngerti cinta itu Pak. Syukur besar. Masya Allah. Eh. Hey. Gimana jemaah? apa nama matikan dulu punya anak Tep, anak nah Alhamdulillah pertanyaannya Bapak udah berapa lama menikahnya Insya Allah 30 berapa kami nikah 86 set. Masya Allah, Masya Allah. Berapa kali nikah Bapak? Ini pertanyaan yang berat. Ini pertanyaan yang berat Bapak ya? Masya Allah. Barakallah Yang Bapak rasakan sejak tahun 86? Sampai hari ini ya? Saya kira perjalanan... Pernikahan... Selama sekian tahun namanya. Insya Allah... Uh, Tumbuh cinta, tumbuh cinta memang semakin matang, tapi juga perjalanan itu juga tidak selamanya mulus. Ustaz. Masya Allah, ada hal-hal yang saya kira dialami sama yang lain juga, tapi bapak pertahankan itu. Insya Allah, dan cinta itu tetap ada sampai hari ini, tetap bersemi terus. Ustaz. Masya Allah, kasih payung beliau, supaya nggak kau jahat. Masya Allah, jamaah, alhamdulillah, kita senang banget kalau dengar orang-orang yang sampai seumur beliau ya, cinta itu tetap tumbuh dan tidak sirna. Ada orang yang menikah hanya bertahan 50 jam, 50 jam. Anda pernah hadir ke sebuah kota, Anda dapat cerita yang memilukan. Tuan rumah mengatakan, "Ustaz, anak punya keponakan ini 6 tahun Ustaz pacaran, Ustaz. Sejak dia SMA, kuliah, selesai kuliah nikah. Pernikahannya hanya bertahan 6 hari." 6 tahun dia pacaran aman. 6 hari dia menikah, bercerai. Kenapa ada cinta yang tidak diribai oleh Allah Azza wa Jalla? yang setan akan terus godain antum di sana. Makanya orang kalau sedang jatuh cinta, itu semuanya jadi indah. Jemaah. Masya Allah. Sampai ngeliat sandal kekasihnya itu. Allah berkepingin dia taruh di hati Allah Sandal, sandal jemaah. Makanya kalau ada cewek-cewek pulang kehilangan sandalnya itu boleh jadi bukan dipakai jamaah, ditaruh di dadanya dia jamaah. Masya Allah, karena sudah jadi jatuh cinta, semua jadi indah jamaah. Ngeliat mertuanya, calon mertuanya, Allahu Akbar, baik banget calon mertua Belum nikah nih, belum. Masih calon gitu kan. Ngeliat calon adik iparnya, Allahu Akbar, bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Lihat mikrolet, yang nganterkan ke depan rumahnya itu indah jemaah Allahu Akbar. Ini mikrolet lewat depan rumah calon anak nih. Sekedar itu mereka benar-benar jadi indah. Tapi ketika terjadi pernikahan, antum perlu berjuang untuk menjaga itu cinta. Perlu pengorbanan. Kenapa? Karena antum berhadapan sama iblis. Apa cerita Nabi alaihi salatu wasallam? Inna syaitan yadha'u ar arsyahu 'alal al ma. Syaitan itu meletakkan singgasananya di atas lautan, di atas air sana jamaah. Dia kirim pasukan-pasukan. Maka nanti satu persatu akan buat laporan. Aku merusak fulan dengan minum khamar, dengan zina, dengan macam-macam dia apa. Terakhir ada satu yang mengatakan, "Mazil bi fulan hatta tallaqa mar'ata." Aku terus godain Fulan sampai dia cerai ke istrinya. Dia cerai ke istrinya. Apa kata iblis? anta entah, sini, sini. Ini jagoanku, kata dia. Kenapa, Jamal? Perceraian itu boleh disyariatkan. Perceraian itu. Ketika memang harus berpisah, ya mau gimana lagi? Tadi ada yang mengatakan, lihat nanti ke depannya bagaimana Ustaz. Gitu dia. Kok oh, kayaknya anak kepingin ganti aja Ustaz ya. Cuma mau ganti, sama gantinya. Perlu kesabaran. Tak kalah terjadi pernikahan. Sebuah cinta yang diridhai Allah Azza wa yang disaksikan oleh umat manusia. Antum lihat ya pernikahan ini nggak sembunyi-sembunyi. Antum kalau mau nikah bikin undangan. Sebarkan ke semua kawan-kawan antum. Bikin status insya Allah anak akan menikah. Ketika hari pernikahan antum undang. Gak apa-apa rebana itu, masya Allah orang-orang semua berbahagia. Tapi tak kala antum bercerai, siapa yang antum kasih tahu? Malu antum. Antum bikin undangan, jamaah, ya, insya Allah besok lusa ana mau bercerai. Fadlu ya datang ke rumah ana. Pernah dapat undangan perceraian? Nggak ada. Karena memang kita pun nggak suka gitu loh dengan itu. Iblis suka sehingga Allah Azza wa Jal membuat aturan kalau memang cinta itu udah sirna dan tidak mungkin dipertahankan rumah tangga. Allah mengatakan, Ya ayyuhan nabi, nisa, Wahai nabi, wahai nabi, Apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, Maka ceraikan mereka sesuai dengan iddah mereka ada aturannya berpisah. Bukan marah, emosi, cerai. Lah, ada aturannya. Ketika ada seorang sahabat yang menceraikan tanpa aturan, Nabi marah sama dia. Nabi mengatakan, engkau rujuk istrimu. Enggak benar perceraianmu. Iya. Sedangkan kita udah enggak belajar lagi. Maka batinilah, ketahuilah bahwasanya tidak semua pernikahan itu harus ada cinta. Boleh jadi sejak awal memang nggak ada cinta. Udah nikah antum. Menikah dengan yang antum cintai. Nah, nemu di mana antum dia? Kasih mic-nya Omeknya Oh, mic-nya dibawa ke dalam, Masya Allah. Kayaknya panitia jahat sama Ana sekarang, jamaah. Nah, masya Allah, antum udah cinta sama istri antum sebelum nikah? Um. Belum tahu apa itu cinta atau bukan sih? Masya Allah, belum tahu apa itu cinta. Udah seneng nggak sama istri antum sebelum antum nikah? Berapa lama antum seneng sama dia sebelum menikah? Dua tahun. Udah cinta dua tahun, tuh, tunggu itu dua tahun. Masya Allah. Setelah menikah cinta itu bertambah apa mulai berkurang? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa ini? Bertama. Udah berapa lama menikah nih? Empat tahun. Empat tahun? Jadi terus naik nih? Nggak turun -turun. Enggak turun-turun? Enggak turun-turun. Pernah turun enggak? Enggak sih Ustaz. Karena Alhamdulillah dikasih keturunan jadinya makin cinta sih insya Allah. Makin cinta. Cinta sama, -sama. mencinta sama anaknya? Dua, dua, Kasih hadiah aja. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah Iya, empat tahun menikah, cintanya naik terus, tambah anak, tambah cinta lagi. Tapi ingat, iblis nggak tidur siang. Iblis itu nggak ada tidur siang dia. Maka Nabi SAW mengatakan, Qilu fa Kalian tidur siang loh, iblis itu nggak tidur siang. Dia selalu godain manusia. Yang sekarang masih saling mencintai, yang sekarang masih saling menyayangi. Iblis akan godain antum. Ingat rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Padahal rumput tetangga udah kuning. Ya. Udah kuning rumput tetangga. Ya. Tapi kau lihat ya Allah, hijau banget ya. Kenapa bisa hijau? Karena iblis kasih antum kacamata hijau. Kadangkala istri tetangga sebenarnya lebih tua daripada istri antum. Istri tetangga tidak lebih cantik daripada istri antum. Tapi karena antum tiap hari ngelihat istri antum, ngelihat istri tetangga sekali-kali, jadi kalau ngelihat istri, aduh ini lagi. <tuh> Wallahi syaitan. Maka ahibatifillah, bagaimana kita sekarang menjaga itu cinta? Menumbuhkan itu cinta. Kalaupun tidak ada cinta, ada Islam yang harus menemani kita sampai ajal menyebut kita. Omar bin Khattab radhiyallahu taala masih ingat kisah ibnu Abi Azra. Ibnu Abi Azra ini terkenal jemaah di kota Madinah. Pokoknya yang menikah sama dia gugat cerai. Kenapa gugat cerai? Kok bukan diceraikan? Apa yang mau jawab? Tidak bisa menjalankan suami kewajiban suami istri. Nah, kasih hadiahnya. Masya Allah. Ntar lagi habis hadiahnya disuruh beli ya Nah, kirimkan. Tidak bisa menjalankan kewajiban suami istri. Sebenarnya jawabannya salah. Cuma anak kasih hadiah. Taib, siapa yang mau jawab? Masya Allah kirimkan dulu Ini yang benar cuman. Jadi sebenarnya rumah tangganya baik-baik aja Saling menjalankan kewajiban Si istri menjalankan kewajibannya sebagai istri Si suami memberikan hak-hak istrinya Cuma yang jadi masalah Istrinya ini nggak cinta Sama suaminya jadi ketika nama Ibnu Abi Azroh terkenal di kota Madinah, perempuan-perempuan pokoknya yang nikah sama dia juga cerai mesti. Kenapa tidak diceraikan sama Ibnu Abi Azroh? Karena kalau diceraikan Ibnu Abi Azroh akan kehilangan maharnya. Tapi kalau gugat cerai kan dibalikin maharnya. Akhirnya Ibnu Abi Azroh ini datang dari masjid dia pulang ke rumahnya dia bawa sohibnya untuk menjadi saksi istrinya lagi di rumah, lagi ngerjakan kerjaan rumah, lalu suaminya mengatakan, Anshuduki billah. An billah. Aku memintamu dengan nama Allah Azza wa Engkau cinta nggak sama aku? Sang istri ngomong, udahlah nggak usah ngomong masalah ini. Lah. Ngomong masalah yang lainnya. Enggak, maksa suaminya. Karena maksa suaminya, apa kata istrinya enggak, kalau dibilang bilang cinta enggak. Aku enggak cinta sama kamu. Akhirnya dia berangkat ke Umar bin Khattab untuk membersihkan nama dia gitu loh. Nih, masalahnya itu bukan di ana, masalahnya itu di istri gitu, di perempuan-perempuan yang ana nikahi, saya bukan ana, perempuan-perempuan itu enggak cinta sama ana gitu loh. Ada suami yang minta istrinya cinta sama dia. Padahal ngelihat rupanya aja males kok minta cinta? Terus kenapa engkau menerima lamaranku? Ya, daripada anak jomblo. Ya, bismillah udah. Kan kadang, -kadang gitu. Antum lihat perempuan-perempuan menerima antum. Kadang, kadang dia bukan karena cinta sama antum ya Lu baru ketemu sekali. Kadang kala nador sekali. Nador sekali dilihat gimana? Bismillah. Dua pekan bismillah sudah nikah. Apakah udah cinta? Belum. Karena bismillah bapaknya sama ibunya ngomong udah lah daripada engkau jadi perawan tua, bismillah lah. Gitu ya. Iyalah, nanti lama kelamaan mungkin cinta itu akan tumbuh. Ketika dia laporan ke Umar bin Khattab, dipanggil istrinya. Dipanggil istrinya, kata Umar bin Khattab, "Apakah engkau yang mengatakan bahwa engkau tidak cinta sama suamimu?" Kata istrinya, "Ya Amirul Mukminin, innahu nasyadani billah." Wahai Amr masalahnya dia itu meminta dengan nama Allah Azza wa Jal. Aku boleh bohong, kata istrinya. Ikhribi, kata Umar, bohong apa-apa. Kata Umar bin Khattab, inna aqallal buyut allati tubna alal hub. Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Dikit jama. Sebagian kita ngelihat rumah tangga orang tuanya. Bapak ibunya ribut terus. Tapi kok nggak cerai-cerai Bapak Ibu ini ya? Iya ya. Sebagian kita itu ada yang orang tuanya sampai umur 60 masih ribut. Tapi kenapa mereka mempertahankan rumah tangga mereka? Kenapa sang bapak tidak berpikir untuk ganti istri? Dan kenapa sang istri tidak berpikir untuk berpisah? Mungkin dia nikah lagi dengan yang lainnya. Tapi dia mempertahankan. Sedikit kata Umar rumah tangga yang dibangun di atas cinta. walakinan nas bil islam tapi manusia itu dalam bergaul mereka bergaul berasaskan kewajiban berbuat baik ihsan dan atas dasar agama islam jemaah wallah kita disuruh berbuat baik kepada binatang kita disuruh berbuat baik kepada tetangga yang non muslim bayangin Nabi alaihi mengatakan jibril yusini bil jar hatta annahu Jibril itu terus-terusan memberikan wasiat kepada aku agar aku berbuat baik kepada tetangga sampai aku mengira tetangga itu akan dapat warisan. Istri kita dapat warisan pasti. Ini tetangga disuruh berbuat baik terus sampai pikiran Nabi s.a.w. tetangga ini bakal dapat warisan nantinya. Bagaimana dengan istri kita yang pasti mendapatkan warisan ketika kita mati dia istri kita? Kok kita nggak berbuat baik sama dia? Jadi kita bergaul itu jemaah nggak harus ada cinta. Antum di kantor bersama kawan-kawan antum. Apakah antum cinta sama semua mereka sehingga antum bisa kerja sama sampai pensiun? Ada orang yang bekerja 30 tahun di kantor yang sama, perusahaan yang sama, bersama kawan-kawan yang sama. Apakah karena dia cinta sehingga kebersamaan itu sebagai bukti cinta? Lah, ya udahlah kita jalani hidup ini jemaah. Maka yang pertama anak ingin ingatkan kepada para istri. Supaya tahu. Enggak harus semua dengan cinta. Yang pertama suami itu perlu penghormatan. Mereka nggak minta dihormatin. tapi mereka harus dihormati. Sebagai apa? Sebagai pemimpin jamaah. Allah Azza wa Jal mengatakan Ar-rijalu qawwamuna ala nisa. Ar-rijalu qawwamuna ala nisa. Ingat. Gak perlu suaminya membacakan ini. Biar ustadznya yang menyampaikan ini. Soalnya kalau suaminya baca ayat ini Aduh, dia mah gila hormat tuh suami anak Ustaz. Tanya sama sohib-sohibnya Ustaz, gila hormat dia memang. Alhamdulillah ana masih jagain dia, kalau enggak udah ana... Sebagian istri kayak gitu Jema. Hormatin Jema. Penghormatan yang berlandaskan iman. Bukan dibuat-buat. Ada istri yang menghormati suaminya dibuat-buat. Apa buktinya? Ketika suaminya pergi, dia ribain suaminya. Subhanallah, ada ada seorang istri yang jamaah Masya Allah. Dimanapun dia berada ketika dia menyebut suaminya. Umpamanya dia, umpamanya namanya Umar anggap suaminya. Ketika dia ada suaminya, dia panggil suaminya abang. Bang Umar. Ketika dia cerita sama orang lain, dia tetap menyebut suaminya Abang Umar. Kenapa dia tetap menghormatin suaminya walaupun dia nggak ada? Tapi ada model-model istri kalau suaminya nggak ada itu Umar, oh, Umar, Umar yang mana? Suami Ana. Oh bukan Abang Umar ya. Kalau ada dia doang Abang Umar. Lihat ada penghormatan yang, masya Allah, dimanapun berada istri ini benar-benar menghormatin suaminya. Ustadz sebagai sebagian perempuan itu kalau dia pantas dihormatin Ustaz. Ingat para perempuan, selama dia adalah suamimu, bagaimanapun dia hormatin dia. Karena Allah mengatakan arrijalu nisa Lelaki-lelaki adalah pemimpin-pemimpin atas wanita. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah berikan kepada lelaki ini hak untuk memimpin. Ada kelebihan yang Allah berikan. Mungkin sebagian nggak terima. Wallahi benar itu jemaah. Allah menyebutkan ada kelebihan antum nih yang laki-laki di sini pantas untuk menjadi pemimpin. Perempuan itu lebih mengutamakan perasaannya. Sama. Hak cerai ada di tangan siapa? suami. Perempuan itu sedikit-sedikit gugat cerai. Pulangkan aku sudah bang, kalau kayak gini bang. Dan kalau hak cerai di tangan perempuan, insya Allah kita pulang sendirian terus. Ya. Nah, habis sholat duhur diceraikan sama istri. Kenapa? Aduh, ceraikan sama istri. Ustaz. Kenapa? Gara-gara ada perempuan chatting sama anak. Dia tanya harga barang. Kata istri, oh pura-pura tanya harga barang. Pura-pura. Jadi banyak perempuan itu lebih mempercayai yang ada di pikiran dia daripada realita yang terjadi. Jadi dia ingin memaksakan yang ada di pikiran dia untuk terjadi. Betul? Betul. Nah, Allah kasih kelebihan. Wa bima anfaqu amwalihim. Dan atas dasar apa yang diinfakkan oleh para suami. Maka suami berusaha untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Berusaha Antum. Sesuai dengan kemampuan Antum. Sebagian wanita kalau suaminya tidak memberikan nafkah. Atau dia merasa lebih kaya daripada suaminya. Gajinya lebih besar daripada suaminya. Dia mulai mengatur suaminya. Jangan. Tetap walaupun suamimu miskin tetap dia loh pemimpinnya. Lo Ustaz, aneh yang bayar listrik di rumah Ustaz. Enak, itu jadi sodakoh buat anti. Maka asas pernikahan tetap niatkan ibadah lillahi ta'ala. Sehingga yang namanya rumah tangga itu akan terjaga. Kadang kalau ada terus terang ada sebagian mungkin siapa yang gaji istrinya lebih besar daripada gaji dia. Enggak tangan. Masya Allah, anak mau kasih hadiah ada berapa hadiahnya? Tinggal satu jemaah, yang paling depan kasih hadiahnya. antum telat antum. Nah, kasih payung. Yang, yang angkat tangan belakang situ. Nah, kasih mic juga dia. Nih, kasih payung doang. Kirim mic-nya ke dia. Nah, kita ingin dengar ini jemaah. Alhamdulillah, udah pegang mic? Iya. Berapa lama Antum menikah? 12 tahun. Oh, Masya Allah. Antum masih muda, Masya Allah. Nikah di bawah umur waktu itu? 23 tahun, Ustaz. Waktu nikah 23 tahun? Iya. Sekarang udah 35? Iya. Masya Allah. Sejak menikah sampai sekarang gajinya lebih banyak istri? Enggak. 5 uh, tahun terakhir. Masya Allah. Bagaimana kondisi rumah tangga Antum sejak istri lebih banyak gajinya? Uh, kadang minder juga, Ustaz. ya Masya Allah. Tapi kalau kita udah ngaji tuh, semuanya kalau tujuannya Allah gampang, Ustaz. Masya Allah. Istri Antum gak pernah ngungkit-ngungkit dia yang bayar listrik, gak? enggak? enggak, enggak. Ustaz juga gak pernah tanya gaji dia. Jadi semuanya... Gak pernah tanya gaji tapi minta gaji gitu. <laughs> enggak, paling cuman kalau yang pokok-pokok saya gak bisa, istri langsung ada semacam sinyal gitu. Kok STP belum dibayar nih? Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi dia yang bayar. Dan aman sampai sekarang. Alhamdulillah aman Ustaz. Masya Allah. Barakallahu lak. Okay, Masya Allah. Kayak gitu jamaah kalau dapat istri yang udah ngaji. Nggak pikir gaji lebih besar. Bagaimana Rasulullah SAW ketika menikah dengan Khadijah. Yang Rasulullah SAW pegawainya Khadijah. Bisa bayangin bagaimana jumlah hartanya Khadijah radhiyallahu taala anha. Tapi pernahkah Khadijah mengatakan aku kepada Nabi SAW? Enggak. Itu istri yang soleh. Kalau tadi yang sampaikan perlu penghormatan kepada suami. Peristiwa Nabi alaihi salatu turun dari gua Hira jemaah dalam kondisi ketakutan Nabi alaihi salatu wasallam sampai ke rumahnya minta diselimutin Khadijah radhiyallahu taala enggak tanya sama sekali diselimutin Nabi alaihi salatu sampai Nabi tenang Nih para istri Khadijah enggak tanya ada apa sebenarnya lah Kenapa? Ada kondisi manusia nggak perlu ditanya, biar dia cerita. Karena orang kalau sudah tenang, dia akan bercerita. Jama. Sampai kemudian Nabi Alaihissalam cerita apa yang dia alami di Gua Hira. Lalu Khadijah mengatakan Kalla wallahi ma abadah. Enggak, enggak, Mungkin Allah menghinakanmu. Kenapa? Engkau adalah orang yang baik yang menyambung satu rahim, memuliakan tamu, membantu orang-orang yang nggak punya pekerjaan, menegakkan kebenaran. Engkau, engkau selalu sang istri mengatakan engkau. Nggak ada istrinya mengatakan aku kan yang bantuin engkau, aku kan lah. Hadi Khadijah radhiyallahu taala. Kau bicara secara ekonomi, Khadijah ya lebih kaya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka tolong para istri hormatin suami. Kalaupun dia harus bayar listrik, bayar SPP anak-anaknya, nggak ada yang luput dari catatan Allah Azza wa Jal. Semua dicatat. Itu jadi amal soleh engkau. Jadi sodako. Dan sebaik-baiknya sodako yang kau berikan kepada keluargamu sendiri. Tapi kalau istrinya belum ngaji, antum jadi berantem. Siapa yang ATM-nya dipegang istri? Cuma satu doang jamaah, ya, Masya Allah. Ada dua, Masya Allah. Oh banyak kayaknya jamaah. ATM nya dipegang istri. Mau beli bensin? Eh, anu naik harga bensin sekarang, Masya Allah. Maka tolong para wanita, ingat dengan sabda Nabi SAW ya. Nabi SAW mengatakan, Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah. Andaikan aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah Azza wa Jalla. La amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Allahu Akbar. Para wanita ingat banyak di neraka perempuan ini. Kata Nabi SAW, aku akan perintahkan perempuan agar sujud kepada suaminya. Lalu beliau alaihi salatu wasallam mengatakan wallazi nafsu Muhammadin biyadih demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya sallallahu demi Allah azza wa Jalla, la tuaddil mar'atu haqqo rabbiha hatta tuaddi haqqo zawjiha Perempuan itu tidak akan pernah menunaikan hak Tuhannya sampai dia menunaikan hak suami Maka belajar menghormati suaminya. Dengan bertambahnya umur. Ingat tadi, gak ada cinta yang ada berharap pahala sama Allah Azza wa Jal. Kadangkala -kadang suaminya mulai sakit-sakitan. Sang istri mungkin merasa, ya Allah Ustaz, anak mulai capek Ustaz sekarang. Ustaz. Suami udah nggak ngasih nafkah yang benar. Sakit lagi. Masih anak harus ngurusin anak-anak. Ya udahlah minta sama Allah Azza wa Minta apa? Minta pahala. Yang kedua yang perlu diberikan oleh istri kepada suaminya penghargaan. Hargai suaminya. Ketika suami datang dari kerja, tolonglah. Jangan sibuk di dapur. Datang, Assalamualaikum. Assalamualaikum datang. Suami mana anak punya istri? Eh lagi pegang handphone. Eh ya, udah datang bang. Masya Allah. Terus. Oh Akbar. Kita ngeliat bini kayak gini mau dibuang ke siar. Ya. Cari gantinya susah. Tapi ada perempuan yang kayak gitu. Tolong. Suaminya datang tinggalkan semua pekerjaan. Ajak anak-anak untuk menghargai bapaknya. Nih bapakmu. Yang sibuk bekerja di luar. Berkeringat nak. Demi engkau sekolah nak capek bapakmu ini nak tapi sebagian perempuan yang ada malah membuat anaknya benci sama bapaknya ajarin anak-anak itu birrul walidain berbakti sama bapaknya bawa anak-anak seba sama bapaknya ambilkan minum buat bapaknya ambil sandal bapaknya sepatu bapaknya ajarin tuh anak ini penghargaan yang Allah akan menghargai perempuan nanti. Suami ini, ya kau bisa dikatakan dia meninggalkan kedua orang tuanya, hidup sama anti, sibuk sama anti, yang terkadang membuat orang tuanya cemburu sama anti, kemudian anti tidak menghargainya. Berterima kasih sama dia. Walaupun sekedar yang dia bawa itu nggak banyak. Cuma. Oleh ada seorang perempuan, istri Anna sampai bingung. Tiap hari dia dikasih belanja sama suaminya 20.000 ribu. Jama. Cukup. Cuma. Cukup. Cukup. Karena bicara cukup itu sebenarnya masalah hati kita. Kita menerima apa tidak. Ditanya cukup 20.000 ribu. Alhamdulillah cukup cukup. Anda bisa makan. anak punya anak. Dan hidup kita baik-baik. Dari mana muncul kecukupan itu? Menghargai suami dan riba dengan takdir Allah Azza wa Ketika Nabi SAW mengatakan uri tunar ditampakkan kepada aku raka, Ternyata kebanyakan penghuni raka siapa? Wanita. Apa sebabnya? Tidak menghargai suami. Kata Nabi alaihi salatu yakfurna, kebanyakan perempuan itu kufur. Apa kata para sahabat, ayakfurna billah. Apakah mereka kufur kepada Allah azza wa jal? ashir wa yakfurna al-ihsan. Dia kufur dengan suaminya. Tidak menghargai suaminya. Dan kufur kepada kebaikan-kebaikan suaminya. Lupa, perempuan ini cepat lupa. Lupa sampai nabi menekankan Ali sallallahu sebuah hal yang mungkin kalau bukan nabi alaihi wasallam yang menyampaikan mungkin kita perlu mengadakan penelitian zaman Tapi nabi sudah menyampaikan selesai sudah wahyu. Apa kata Nabi s.a.w.? "Lau ahsanta ila Kalau engkau berbuat baik kepada salah satu dari mereka setahun, kau berbuat baik sama dia maraat minka syai'an. Lalu melihat ada sesuatu mungkin yang gak menyenangkan dari dirimu. Saya berbuat salah lah sama istri. Siapa yang gak berbuat salah? Lalu apa kata istrinya? Ma itu minkan. Minka khairan Aku gak pernah ngeliat engkau menyenangkan hatiku. Aku gak pernah ngeliat engkau berbuat baik sedikit pun. Udah pisah gitu. Allahu Akbar. Setahun berbuat baik maka tolong berusaha untuk mengingat kebaikan. Jadi yang membuat orang menghargai itu karena ingat dengan kebaikan, ingat dengan jasa suaminya, ingat dengan Allahu Akbar jemaah. Banyak wanita-wanita di sana kepingin punya suami walaupun seperempat. Tahu Ibu-ibu, Anak nggak apa-apa, seperempat nggak apa-apa. Anak didatengin suami anak sebulan sekali nggak apa-apa. Karena dia tahu Betapa nikmatnya punya suami. Tidak punya suami, sebagian wanita berpikir, "Ahsan, Ana jadi janda. Gimana engkau bicara? Ahsan jadi janda. Ahsan, engkau menjadi istri yang soleh daripada menjadi janda." Maka tolong hargai suaminya. Ingat dengan kebaikan-kebaikan suaminya, paling tidak ucapkan, "Terima kasih, sama suaminya. Bayangkan, ya Allah." jalla mengangkat derajat suami ini. Sehingga harus dihormatin tadi pertama harus dihargai. Sampai perempuan ini kalau mau puasa sunnah pamitan sama suaminya. Mau puasa sunnah sama. Dia mau mendekatkan diri kepada Allah Azza wa dengan sebuah ibadah yang kata Nabi alaihi salatu wassalam man sama yauman fisa bilillah ba'adallahu bainahu wa bain nar yaumal sab'ina Allah akan jauhkan wajahnya orang yang puasa sehari ini jamaah 70 tahun dari api neraka. Jama. Itu harus pamitan sama suaminya. Loh, jama. Ketika suaminya ada. Kok sekarang banyak perempuan gak menghargai suami. Keluar rumah tanpa izin suami. Suaminya datang yang bukakan pintu pembantu. Assalamualaikum. Mana? Ibu. Wallahualam sama sahib-sahibnya tadi bapak. Saya yang akan melayani bapak. Silakan. Uh. Ini syaitan ini ada di rumah. Yang ketiga yang dibutuhkan suami pendampingan. Perlu didampingi suami ini. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau perjalanan. Perjalanan perang kadangkala. -kadang, beliau tetap didampingi sama istrinya. Di rumah makan bareng sama istri. Ada perempuan-perempuan yang masya Allah ya dia menyediakan makanan di meja makan buat suaminya masya Allah enak makanannya terus dia mengatakan bang Afwan anak ada tamu kata suaminya Allah jadi lebih penting tamunya daripada anak ketika ada tamu sampaikan Afwan anak ada suami kalau mau nunggu tafakor anak mau sibuk sama suami Anda. Sibukkan diri sama suami. Dampingi suami. Bahkan bagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mendampingi Nabi alaihi ketika mandi. Siapa yang sampai saat ini mendampingi suaminya mandi? Oh, mendampingi suaminya. Siapa yang sampai saat ini didampingi istrinya kalau mandi? Masya Allah, ada satu, dua, tiga, empat. Iya, saat suami anu udah nggak bisa pakai sabun sendiri. <tuh> Enggak, enggak, insya Allah jama. Karena memang sayang suaminya. Itu tadi didampingi, bang mau mandi bang, anak dampingi. Tawarkan, para perempuan bismillah. Ketika suaminya mau mandi, bang anak dampingi, bismillah. Atau ke kamar mandi dulu, siapin dulu, tafadol. Itu suami enggak kepingin keluar jamaah dari rumah. Anak kalau gini terus kayak di surga anak ini, insya Allah. Makan didampingi, mandi didampingi, tidur didampingi. Masya Allah. Mana panitia ini? Jamaah. <tuh> Jadi tolong adanya pendampingan. Dibutuhkan sampai umur tua pun. Jama. Perlu pendampingan. Minum teh dampingin. Cuma sayangnya sekarang pendampingan itu ada tapi dirusak sama handphone. Iya didampingi makan tapi dia sibuk. Kita makan. Ngeliatin dia, dia ketawa-ketawa. Ya Allah. Ana ini nikah sama siapa? Ya. Ini ketawa-ketawa. Bicara pendampingan, handphonenya ditinggal. Duduk, bismillah. Kapan pegang handphone? Ketika suami sudah sibuk dengan kewajibannya, ini itu silahkan. Maka ketika ada anak pun menangis ini dan itu, yang nomor satu siapa? Suaminya. Kemudian yang keempat, suami itu perlu perubahan lah cama. Maka kenapa perempuan itu dianjurkan untuk berhias ya. Soalnya suami kan kalau melihat perempuan tiap hari pakai daster gitu ya. Dia lihat ah, daster hijau lagi. Besok ungu. Aduh. Maka tolong dirubah. Dan sang suami harus pinter-pinter pilihkan baju buat istri. Ada satu kawan. Dan bukan satu, berulang kali ini mak-mak dengerin nih. Anak berulang kali ketemu sama manusia-manusia yang males kasih hadiah sama istrinya. Sampai pernah nih jamaah umroh anak, bang ayo bang beliin baju buat istrinya beliin ini. Ya, aduh saat enggak tahu saat. Setiap anak belikan yang kurang ini, yang kurang itu, yang warnanya gini, yang kainnya gini. Betul jamaah? Ya, uh. Mama dengerin tuh. Dengerin, betul. Jadi nggak ada yang Masya Allah makasih banyak bang. Ma. Jazakallah khair. Bagus banget. Ini yang anda tunggu-tunggu. Kata dia, padahal dia nggak suka mawarnanya. warnanya. Aduh, gak nggak apa-apa, udah bismillah. Nyenengkan suami. Maka suami tolong mulai hari ini kau belikan hadiah. Suamimu. Insya Allah istrinya nggak akan mencela lagi. Dikasih emas, warna kuning taruh. Bang, ini asli apa? <tik> <tik> Allahu Akbar, udah pakai gitu loh, pakai suaminya seneng. Seneng kalau lihat istrinya cantik. Walaupun udah tua, walaupun jamaah ada perempuan-perempuan yang pandai berhias. Yang kalau antum melihat sampai antum bahasa Jawanya itu pangling. Apa panglingnya? Nih? Hah? Bukan, Pangling itu bukan, tidak mengenali. tidak mengenali, tidak mengenali ada. Dan sekarang apalagi ada yang nenek-nenek dirias sampai kayak anak muda Gak apa-apa ini nenek-nenek ya, sama suaminya. Eh ini siapa ada di rumah ini? Oh ini istrinya bapak. Allah ya Sahih. Antum nih yang muda-muda yang punya ibu, antum belikan hadiah buat ibu antum, bikin ibu antum cantik buat ayah antum. Karena kadang-kala -kadang dua orang ini sudah cintanya itu sudah sirna, yang ada cuma mempertahankan nunggu mati, iya cama. Makanya antum belikan hadiah. Ana sempat belikan hadiah ya buat ibu ana, tapi lewat abah ana biar abah yang ngasih ke ibu. Jadi antum kasih belikan hadiah, bah ini bah kasih ibu, bah. nanti ibu kasih ke abah, sehingga tumbuh lagi cinta. Kata Nabi SAW, tahadu tahabu kalian saling ber berbagi hadiah itu akan menumbuhkan cinta jemaah maka anak juga perlu menjaga rumah tangga orang tuanya jangan hanya berpikir rumah tangga dia enggak, anak mau jaga rumah tangga orang tua anak juga karena anak melihat juga benih-benih cinta itu mulai hilang Ustaz jaga. ibu suruh pakai baju yang bagus-bagus, antum yang beli kalau bapak enggak beliin antum yang beliin baju yang bagus bagaimana pakai di rumah pakai lipstick, pakai apa. Antum lihat kadang kala yang sudah tua-tua ini mau pakai lipstick udah enggak lagi, ya. Dia udah males. Kenapa? Ya, bapakmu udah enggak tertarik sama ibu. Kayaknya bapakmu mau kawin lagi. Ya, jaga itu cinta. Jaga jadi tolong pakai baju yang indah yang kata Nabi Wasallam tentang wanita yang terbaik. Yang kalau dilihat menyenangkan hati. Jadi sampai rumah ngelihat istrinya Allah Akbar. Itu udah udah bikin sang suami ini nggak kepingin keluar rumah. Berapa banyak suami sampai rumah kepingin keluar rumah. Masih melihat suami-suami yang datang sore habis maghrib udah keluar. Karena di rumah dia tidak mendapatkan penghormatan. Dia tidak mendapatkan penghargaan. Dia tidak mendapatkan pendampingan. Dia tidak mendapatkan sesuatu yang indah di rumah. Ketika dia mendapatkan empat hal ini, ya dia nggak akan keluar rumah. Apalagi dia datang ke rumah, tahu-tahu istri ambil menu, fabel bang. Mau yang mana bang? Allahu Akbar. Ana di resto mana ini kata dia? Itu suami nggak perlu ke warung jemaah. Istri aduh saat anak kalau suruh masak ini tuh pesen. Pesen bisa online semuanya, kirim semuanya. Fadol bang. Wallahi ya, suami itu akan lebih cinta. Ini buat para kemudian suaranya yang lembut ya. Perempuan ini suaranya kau lembut, menggoda. Telepon aja ngomong sama suaminya. Tapi ada suami yang gak suka ditelepon sama suami istrinya. Kalau engkau tahu suami gak suka ditelepon, ya udah di WA aja. Apa ya bang? bang, aku kok kangen ya sama abang. Bas, rindu anak sama abang. Aku tunggu bang di rumah ya jam sekian. Suami ini mikir, oh, ada apa di rumah? Itu dulu dilakukan oleh orang-orang yang pacaran jemaah. Mereka bikin janji untuk ketemu. Jadi sebelum ketemu ketika ada janji, ada omongan. Itu semakin rindu banget ya Allah ketemu anak bentar lagi. Tapi sama istri gak ada itu lagi. udah. Maka dimulai lagi sekarang. Aku kepingin ketemu kau jam sekian ya. Di mana? Di warung sebelah. Masya Allah. Boleh nggak? Boleh ya apa-apa. Istrinya tahu-tahu sudah ada di warung nungguin suaminya, masya Allah. Perlu ada ya perubahan-perubahan yang membuat lebih indah lagi. Ngomongnya enak, bahasanya enak, insya Allah rumah tangga akan terjaga. Kemudian suami itu perlu dukungan dan motivasi. Jadi kadang-kala -kadang, suami pulang capek, lelah, ada masalah, jadilah engkau khadijah buat suamimu sebagaimana Khadijah mendukung Nabi SAW, memotivasi Nabi SAW dengan penuh penghargaan dan penghormatan. Ketika Khadijah radhiyallahu taala membawa Nabi ke pamannya, ini bentuk dukungan Khadijah ya, agar mendengarkan dari anak pamannya siapa? Waraq bin Naufal. Apa kata Khadijah? Khadijah tidak mengatakan kepada Waraq kepada Nabi SAW, uh, wahai suamiku kau ceritakan kepada Waraq." Lah, Khadijah mengatakan kepada Waraka, Isma min ibni akhi, engkau dengarkan dari anak pamamu. Yang disuruh dengarkan siapa? Waraka, bukan suaminya. Ini benar-benar penghargaan tadi buat suami dengan bahasa yang indah. Buat suaminya motivasi, buat suaminya kemudian hendaklah wanita menjaga kehormatan dirinya. Dengan menutup auratnya. Anda melihat masih banyak perempuan-perempuan yang kadang kala pakai jilbab, lengannya kelihatan. Kalau dia nunjuk apa tahu-tahu sampai ke sini, kadang-kala -kadang suami males ngasih tahu, maka tolong tahu diri, pakai yang ada kancingnya atau gimana. Kemudian jangan bermudah-mudahan ngobrol sama laki-laki, kecuali ketika ada perlunya. Suami itu pencemburu, cuman. tapi ada suami yang akhirnya capek sama istri. Alas, Ana udah kasih tahu sa. mudah lah. Allah kasih ganti. Allah. <tik> suami. Jangan, jangan sampai suami berpikir mau gantikan anti. Anti nggak ada gantinya buat dia sebenarnya. Cuma tadi perlu menjaga. Jadi semakin berumur ya, semakin ngaji, semakin menjaga kehormatan dirinya. Dia tidak keluar rumah kecuali izin sama suaminya. Kemudian yang diinginkan suami itu agar semakin cinta seperti tadi disebutkan. Punya anak, anaknya dijaga, anaknya diajarin. Gimana nih jamaah peran seorang ibu, ibu itu, ibu ya para wanita. Masya Allah wanita ini sangat mudah menjaga keikhlasannya. Daripada bapak-bapak. Kenapa? Kadang-kadang ketika anak ini selesai ujian, dia juara satu atau juara tiga. Atau dia mulai hafal Quran 10 juz. Dia maju ke depan. Yang maju ke depan ibunya apa bapaknya? Bapaknya biasanya. Mendampingi anaknya. Masya Allah. Seakan-akan dia yang berjuang. Padahal emaknya. Jadi perempuan itu lebih mudah menjadi genset. Antum tahu genset. Genset itu diletakkan jauh dari rumah. kadang-kadang Tapi rumah itu jadi terang. Orang di rumah nggak tahu ya Allah. Kok terang banget rumah ini. Ada yang kerja keras di belakang sana. Siapa? Itulah perempuan-perempuan. Maka tolong dijaga keikhlasannya. Didik anak-anak suami. Insya Allah suami walaupun istrinya sudah tua renta. Udah tua. Mungkin istrinya dilihat sudah tidak menarik lagi. Secara fisik. Tapi secara jasa secara perjuangan sang suami kalau melihat istrinya semua perjuangan dia lihat di sana dan itu kita lihat bagaimana Nabi Alaihissalam terus mencintai Khadijah yang umurnya 65 tahun apakah Aisyah radhiyallahu taala menggantikan Khadijah apakah sembilan istrinya menggantikan Khadijah La. Nabi udah cinta sama Khadijah. Bukan cuma bicara fisik saja. Maka ketika seorang perempuan benar-benar mendukung sang suami. Kalau suaminya ustaz, pendakwa, dia dukung suaminya. Dia berusaha untuk mendidik anak-anak suaminya. Ketika suaminya pergi, dia jaga tuh anak-anak. Maka sang suami apabila melihat istrinya yang ada, cinta itu terus tumbuh berkembang. Adapun bagi para laki-laki, dan itu harus tahu juga apa yang diinginkan oleh wanita. Cinta, cinta, kenapa perempuan itu kalau sudah merasa dicintai, tenang hidupnya. Dia tahu suaminya cinta sama dia. Nabi Alaihissalam, ketika ditanya siapa yang paling beliau cintai, Aisyah beliau sampaikan itu. Sebagian laki-laki ini karena rumah tangganya sudah lama, dia hampir tidak pernah menyampaikan dia cinta sama istrinya. Antum sampaikan. Minta lagi sebelum pulang antum sudah WA istrimu. Sampaikan kepada istrimu, aku tuh nggak tahu ya. Kenapa namamu terukir di dadaku? Dia. Masya Allah. Dia pulang dia buka. Lihat nih. Ada namamu. Tulis, gak apa-apa tuh bikin tulisan. Ya <laughs> mah, itu perempuan kalau dikatakan namamu terukir di jantungku, dia gak bisa ngeliat. Antum lihat orang-orang yang gak bener, yang bikin tato-tato itu. Dia kan kadang kala untuk membuktikan cintanya sama istrinya, dia tato nama istrinya. Gak bener yang kayak gitu. Dia tato nama istrinya, ketika dia cerai dia hapus. Ya Allah, itu capek dia menghapus sama itu. Enggak. Itu katakan gak ada masalah. Tunjukkan cinta untuk mama dia. Belikan bunga. Berikan kepada si kasih tulisan yang indah. Supaya cinta itu bersemi kembali. Walaupun sudah tua. Apalagi yang muda-muda kayak gini. Dijaga aja. Dan Nabi menjaga cintanya. Ada yang kepada istrinya. Sampai Khadijah meninggal dunia dijaga cintanya sama Khadijah. Karena istri itu suka dengan itu. Kemudian, ya istri juga perlu penghargaan, hargai perjuangan istri, jangan cuma antum yang minta dihargai. Bagaimana istri yang kerjanya 24 jam? Gak ada istri itu istirahat kerja sama. Yang masih punya bayi, ya. Bagaimana ketika bayinya nangis malam hari jam 2? Antum bangun karena antum gak biasa dengan suara berisik istri udah, udah, biasa dengan tangisnya bayi. Jadi dia kadang kala ya masih tidur jemaah, ya, Dia bangun. Eh, eh, eh. apa bang? Salat malam, bang. Bukan. Anaknya nangis. Bismillah. Tidur lagi sang suami, ya, mah. Jadi hargain, harganya, Makasih banyak ya. Ketika mau berangkat kerja, ngelihat istri lagi uh, ngurusin anak-anak, katakan jazakillah khair. Allah jazakillah khair. Anak makasih banyak Allah. Kalau nggak ada anti di rumah siapa yang ngurusin anak-anak seperti itu. Bikin penghargaan itu jamaah, penghargaan itu kadang kadang perlu kita bikin. Pakai apa? Eh uh, pigora ya. Antum berangkat bikin penghargaan. Buat siapa pak? Buat istri anak. Bikin penghargaan. Antum taruh di rumah itu jamaah. Penghargaan buat istriku. Kadang-kadang perempuan itu nggak pernah dapat penghargaan. Antum yang dapat penghargaan terus kasih penghargaan deh. Setiap anak itu lahir ada penghargaan baru, Masya Allah. Terima kasih buat rahim yang telah melahirkan anak ke tujuh anak, Masya Allah. Jadi rumah itu nanti isinya penghargaan semua. Kalau ditanya istri, dapat dari mana kau penghargaan? Suamiku. Itu lebih berguna daripada dia penghargaan dari orang lain. Gimana kalau istri antum dapat penghargaan dari suami tetangga? <silence> antum kan ribut. Kok bisa nanti dihargai sama? Iya karena engkau tidak pernah menghargai aku. Hargai. Ucapkan terima kasih. Apalah kata-kata yang indah buat dia. Belikan bunga lagi. Kasih apa buat dia. Allah akbar jemaah. Beli bunga itu berapa ribu sih jemaah? Mawar satu tangkai berapa di sini? 15 ribu. Mahal banget cari yang lebih murah nanti ada lima ribu <laughs> Nah, anak kemarin beli mawar enam biji dirangkai semuanya bagus lima ribu cuma nanti beli di jemberan <laughs> sebenarnya murah untuk menyiramin cinta tapi kadang kala kita males yang ada kadang kata aduh secapek sama istri Ya udah, ketika engkau capek sama istrimu, bagaimana kelelahan itu bisa pergi? Tumbuhkan kembali cinta. Karena kalau sudah ada cinta, gunung didaki. Allah untuk minta sama istri antum ketika dia sudah tumbuh cinta. Minta sesuatu yang mungkin berat bagi dia. Apa kata dia? Sami'na wa ta'na. Dia kata, bisa engkau istriku engkau seberangi itu sungai apa? Di sini ada sungai apa? Ciliwung. Bangkok sungai Ciliwung. Lautan aku seberangi buat engkau bang. Itu ketika ada cinta. Maka tumbuhkan cinta. Tumbuhkan cinta. Aja. Tapi dengan cara menghargai istri. Memperhatikan istri. Mendampingi istri. Berikan perhatian kepada istri. Dampingi istri ketika masak. Ketika istri masak. Antum cuma dari belakang pegangin. Sutilnya. Ya? Sodet sodet, Antum pegang sodetnya berdua sama dia, dia akan merasakan ya Allah ya berapa tahun suamiku gak pernah megangin itu dia tunggu itu cuma dia malu ketika dia cuci piring, jangan Antum gantikan cuci piring dia, enggak tapi Antum cuci piring bersama dia siapa yang mencuci piring sama istrinya kalau Ustadz, cuci piring buat istri ada yang nyuci piring buat istrinya. Kenapa? Istrinya baru melahirkan umpamanya atau apa. Alhamdulillah. Tapi kemudian istri itu ingin didengarkan isi hatinya. Kalau antum gak ingin didengarkan isi hatinya karena antum sudah sampaikan isi hati antum kepada sohib-sohib antum. Antum kan jarang cerita sama istri. Ana rasakan istri anak itu kena ngomong bang, abang coba cerita sama anak bang. Dia kepingin dengar sesuatu istri itu ingin juga didengar isi hatinya. Maka jangan sampai istri itu curhat di status WA-nya. Apalagi curhat ya, apakah seperti ini memiliki suami? Aduh, ada apa ini? Langsung semuanya menawarkan diri untuk menjadi pendengar setia. Ada apa engkau? Dengarkan. Rasul SAW itu di malam hari sebelum beliau tidur, beliau sempatkan Ngobrol sama istrinya, istrinya cerita ini dan itu, kemudian ingin disertakan dalam kesenangan suami. Jadi kalau suami habis makan bareng sama temen-temennya, enak, besok ajak istrinya ke tempat itu, jangan bawa cerita pulang. Banyak suami nih, kok habis makan enak ke tempat enak, dia pulang ya, Allah, tadi, anak makan, set, nggak perlu antum ceritain. Yang perlu antum bawa tuh istri. Besok bareng sama anak. Kemana bang? Bismillah. Kemarin anak makan di sini. Ya Allah enak banget. Anak jadi ingat anti. Masya Allah. Atau anti pulang bawakan sesuatu. Buat istri anti. Jadi Rasul SAW ya, ada kejadian Nabi SAW ini. Pernah diundang. Sama salah seorang sahabat yang pintar masak sahabat ini. Ketika diundang Nabi SAW bertanya. Ini diundang juga enggak? Maksudnya Aisyah. Kata tuan rumah, enggak ya Rasulullah. Cuma engkau ya Rasulullah. Kata dia. Oh kalau gitu enggak sudah. kata Rasulullah. Enggak. Datang lagi sahabat ini. Ayolah Rasulullah SAW. Datang aku sudah masak enak. Nabi tanya lagi alaih surat, surat. Ini diundang enggak? Enggak ya Rasulullah. Kata dia. Engkau aja. Mungkin sahabat ini ingin lebih apa? lebih ngobrol panjang sama Nabi SAW gitu. Nabi nggak berangkat. Sampai terakhir dia datang kepada Nabi SAW, Nabi bertanya, ini diundang enggak? Diundang juga ya Rasulullah. Berangkat Nabi SAW. Seperti itu. Jadi kadangkala antum perlu kalau diundang, istilahnya diundang juga nggak? Oh Ya udah enggak lah. Yaudah, gak ikut, enggak datang. Atau tadi paling tidak, antum bawakan sesuatu buat istri antum. Taib. Kemudian istri ini juga ingin suasana santai di rumah, Ada suami-suami yang kalau masuk rusak kayak masuk rumah kayak macan. Betul. Anak-anak itu, suami, ya istri sama anak-anak, kalau bapaknya pulang langsung di rumah itu sunyi senyap. Kenapa macannya datang? Kalau bapaknya keluar rumah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan sampai jadi suami kayak gitu. Jangan sampai ingin suara santai. Nabi SAW bergurau sama istrinya, bergurau sama Aisyah radhiyallahu taala, sama istri-istri Nabi radhiyallahu taala. Anhunna. Kemudian uh, ingin juga bapak itu dekat sama anak. Nih sebagai bapak yang punya anak sudah mulai remaja, tolong sekali-kali antum pergi sama anak antum berduaan aja. Naik mobil berdua, ya, naik mobil sama anaknya. Seneng ibunya itu ngelihat, Allah bapaknya ini dekat banget sama anaknya. Karena bapak itu jarang ketemu anak. Maka tolong dengan ketika pulang ya berusaha untuk dekat sama anak-anak yang itu akan membuat istri semakin cinta kepada bapaknya. Kemudian yang terakhir istri itu ingin dimaklumi kekurangannya. Istri antum bukan bidadari. Dia penuh kekurangan. Maklumi kekurangan. Maafkan dia. Selama kesalahannya masih bisa toleransi maafkan dia. Barakulufiq. Masya Allah, Ana ada banyak pertanyaan di sini jamaah. Bismillah, mudah-mudahan Ana bisa menjawab beberapa darinya. Udah diseleksi? Kok belum? Jadi ngapain dari tadi duduk di sana penitiannya ini? Ngumpulin doang. Oh, baca dulu. Masya Allah. Yang sesuai dengan tema baru dikirim ke sini. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. minum dulu jamaah. Alhamdulillah. Ana mau pergi kajian. Tapi mentok sama pekerjaan. Kadang istri lebih pentingkan pekerjaan ana daripada ana pergi kajian. Tolong tolong masukannya Ustaz, apa yang harus ana lakukan? Udah. Masya Allah. Siap, ini udah juga. Apa masukannya? Coba ya, antum perlu duduk sama istri, menimbang antara kajian dengan pekerjaan. Kalau bekerja, dapat apa? Kalau kajian, dapat apa? Kemudian, kajian itu juga tidak selalu. Karena antum juga punya kewajiban memberikan nafkah kepada istri, kepada anak-anak. Maka dengan menyampaikan kepada istri alasan-alasan kita perlu hadir kajian. Ahibatifillah antum hadir ini disaksikan nama malaikat-malaikat Allah. Bukan hanya disaksikan, mereka turut hadir di sini. Rahmat Allah itu meliputin majelis ini. Sakinah itu Masya Allah datang. Dan yang terpenting dari itu, orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu disebut-sebut sama Allah Azza wa Jalla. Fulan hambaku hadir. Tahu kenapa Allah suka membanggakan kita di hadapan malaikatnya? Karena malaikat itu sempat negatif thinking terhadap kita. Sempat malaikat ketika Allah mengatakan ini jailun fil ardi khalifah. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau hendak menciptakan di muka bumi ini makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi, akan menumpahkan darah di sana. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa Dan kami bertasbih menyucikan engkau ya Allah. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Oleh karena itu ketika datang majelis ilmu, malaikat turun, Allah menyebut-nyebut, tuh hamba-hamba kuliah lihat tuh. Yang kau dulu berpikir mereka akan menumpahkan darah, membuat kerusakan, mereka datang kajian. Mereka menyebut namaku di sana. Ketika Arofah, bagaimana Allah membanggakan hamba-hambanya di padang Arofah. Di depan malaikat-malaikat, tuh lihat tuh hamba-hambaku. Yang dulu mereka mengatakan, apakah kau akan menciptakan manusia, membuat kerusakan. Enggak, ini loh hamba-hambaku. Allah banggakan. Maka duduk sama istri. Untuk merubah mindset dia, kita datang kajian untuk apa sih? Sebagian orang berpikir ngabisin waktu ngapain sih datang kajian. Padahal di situ kita mendapatkan keriduan Allah Azza wa Jalla. Oh, Ketika suami istri derajat surganya berbeda. Misal surga suami lebih Rendah dari surga istri, maka bagaimana kau, ustaz? Apakah surga suami akan mengikuti surga istrinya, atau sebaliknya? Masya Allah, ini ada orang-orang yang melihat, kadang-kala ibadah dia kurang dibanding istrinya. Maka, kalau antum kurang ibadahnya, lebih banyak istrinya, antum berusaha untuk memberikan arahan kepada istri. Istriku, engkau usahakan sholat duha supaya antum dapat pahala sholat Tuhannya dia. Engkau usahakan ngaji satu hari satu juz ya, insya Allah. Jama alal khairi kafaili orang yang memberi petunjuk kepada kebaikan seperti orang yang mengamalkannya. Berusaha antum untuk menjadi pemimpin benar-benar. Katakan istriku mungkin aku nggak bisa satu juz satu hari ya karena aku banyak pekerjaan. Engkau lah yang baca satu juz. Kemudian tadi bicara sholat, ibadah, terus usahakan sang suami itu benar-benar memberikan arahan kebaikan kepada istrinya. Namun bagaimana nanti kalau ternyata memang setelah ditimbang amalannya, istri lebih tinggi daripada suami. Kata Allah Azza wa Jal, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ wa ma min amalihim min Allah azza wa Jal mengatakan dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti dengan anak keturunan mereka yang beriman, maka kami akan gabungkan mereka pada hari kiamat nantinya. Tanpa mengurangi amalan yang lebih tinggi. Enggak dikurangin karena suaminya di bawah, istrinya di tinggi, akhirnya istrinya yang turun. Enggak. Yang naik siapa? Yang di bawah naik ke atas. Jadi insya Allah jangan takut. Maka jangan salah pilih istri. Ada beberapa ikhwan yang gak pede kalau menikah dengan wanita yang secara ilmu lebih tinggi dari dia. Manfaatkan ini sebenarnya untuk jadi bagian ya bagian untuk mendidik anak-anak antum. Cari memang perempuan yang baik banget sudah. Gak usah anak cari yang biasa-biasa aja karena anak masih biasa-biasa aja. Jangan. Cari yang terbaik. Jangan tapi yang siap menerima kekurangan antum. Masya Allah. Ini pertanyaannya panjang semuanya. Ya. Izin bertanya Ustaz. Anak Ikhwan. Usia 26 tahun. Alhamdulillah saat ini Ana siap untuk menikah. Namun Ana bingung dalam memilih akhwat yang akan anak jadikan istri sebab Ana pernah menyimpan rasa kepada teman Ana semenjak masa kuliah. Namun teman Ana semasa kuliah tersebut agamanya biasa saja. Bahkan masih jauh dari mengenal sunnah. Mohon nasihatnya Ustadz, apa Ana apa Ana maju dan menyatakan perasaan ini atau Ana Ana sirnakan saja perasaan ini dan memilih akhwat yang baik agamanya dan sudah mengenal sunnah. Sebab Ana takut ketika Ana jatuh cinta kepada akhwat yang belum mengenal sunnah. Itu hanya sekedar nafsu belaka. Sebab saat jatuh cinta Ana belum mengenal sunnah. Allahu Akbar. Allah jamaah benar kalau orang sudah jatuh cinta itu berat. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan lam yura lil nikah. Enggak pernah dilihat ya orang yang saling mencintai yang kemudian menyempurnakan cintanya itu dengan menikah. Tapi gimana perempuan ini belum kenal sunnah. Jauh pendidikan agamanya. Maka abaikan aja cinta itu. Antum cari perempuan lain. Gak bisa. antum tahu yang namanya Majnun Laila. Majnun Laila itu dikatakan orang gilanya karena cinta sama Laila. Dan dia nggak mau dikatakan gila. Jawa. Ada orang gila mau dikatakan gila? Nggak ada. Ini mabuk cinta. Dia itu kalau lewat perkampungannya Laila, dia ciumin tembok-tembok itu jawab. Uqabbilu <tuh> dhal jidara wa dhal jidara wa mahbul jidara syagafna Aku mencium tembok yang ini dan tembok yang itu. Jangan dibilang gila anak lu. Anak itu nggak cinta sama tembok. Tapi hubungan sakana dia. Anak cinta dengan yang pernah tinggal di tembok-tembok ini. Jama. Oh gila memang orangnya. Ya itu majnun. Jama. Tapi nggak mohon dikatakan gila dia. Jama. Supaya so, kalau sudah cinta kayak gitu. Maka Ana lihat. Antum sepertinya enggak. Antum hanya punya rasa. Punya rasa. Belum sampai tingkatan. Majinun. Laila. Dan rasa itu bisa hilang ketika antum mengabaikan. Yang jadi masalah, antum punya rasa, antum jadi follower dia di Instagram. Bener, kepingin lihat lagi ngapain dia hari ini ya Masya Allah. Enggak, antum benar-benar hilangkan. Sehingga cinta itu benar-benar hilang nanti aja. Bisa? Mungkin, mungkin. Jangan dikatakan gak bisa hilang, bisa hilang. Dan orang-orang sudah membuktikan. Ini yang ada di sini apakah semua menikah dengan orang yang mereka cintai? Enggak. Hanya saja kalau ketemu dengan orang yang pernah dia cintai, kadang kala dia kikuk. Ya Allah, jadi istrinya fulan dia. Masya Allah. Apa, apa dia jadi istrinya fulan. Karena cinta itu tidak harus memiliki. Jadi biar dia jadi istrinya orang jamaah dan Alhamdulillah mudah-mudahan disinilah Usahakan antum mencintai seseorang karena Allah Azza wa Jalla. Kalau tadi dikatakan antum mencintai dia ya karena dia cantik mungkin karena dia macam-macam. Ya, Tapi berusaha untuk mencari perempuan yang agamanya baik. Jangan katakan ustaz, anak siap untuk memperbaiki istri ana, Ustaz. Siap gimana? Antum siap nggak meninggalkan rumah? Bikin pesantren satu tahun sama istri. Enggak, Antum cuma kumpul sama istri. Kita nih para laki-laki, berapa jam kumpul sama istri? Sebentar loh. Maka nasihat anak buat yang menikah dengan perempuan yang belum soleha, yang agamanya masih kurang, jangan ditinggal istrinya. Karena ada yang dia kerja di Batam, kerja di mana, istrinya belum benar loh Antum tinggal dia. Maka perbaiki istrinya ini. Dengan cara apa? Ya bismillah. Antum tiap hari berangkat kajian sama dia, duduk sama dia, ngaji sama dia sampai dia menjadi perempuan yang soleha. Insya Insyaallah. Wallahi jemaah ada, enggak enggak bisa dipungkirin. Ada kisah perempuan di Swiss. Mualaf dia ini jemaah. Lakinya ini nikahin dia ya karena nafsu lah. Tapi dia enggak mau, tetap dia minta istrinya masuk Islam. Masuk Islam istrinya masuk Islam dan istrinya belajar Islam belajar ngaji sampai beberapa tahun dia gugat suaminya cerai enggak kenapa aku nggak mau dapat suami yang sholatnya bolong-bolong kata -bolong, dia padahal awalnya dia nggak sholat maka bisa mungkin itu terjadi cuma butuh perjuangan butuh perjuangan Sikap saya sebagai istri dalam menghadapi suami yang tidak mau sholat berjamaah di masjid. Dan sering pulang sampai pagi tanpa tahu alasan apa yang dikerjakan. Mohon penjelasannya Ustaz. Subhanallah jamaah. Mungkin suaminya sholat tahajud di masjid. Nurul iman. Pagi. Apa sikap istri? Iya. Istri perlu memberikan nasihat kepada suaminya. Karena ingat tujuan pernikahan adalah sebenarnya mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jadikan pasangan hidup kita kawan kita menuju surga Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan haq, Berikan nasihat kepada suaminya, tapi tolong istri kalau ngasih nasihat suami ini jangan seperti guru ngasih nasihat muridnya suaminya pulang pagi. Jangan kasih nasihat waktu itu, nggak masuk. Cuman. Maka biarkan, dia ngantuk, dia mau tidur, dia lah. Tapi nanti ketika makan siang atau sore hari, sampaikan bang, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan bang. Apa kata dia? Aku kepingin kita ziarah kubur yuk ya bang. <Solah> <sum> <sum> Ih gak apa-apa cuman, ziarah kubur. Ajak nih suaminya ziarah kubur. Biar ingat sama mati dia datang ke sana ke kuburan nih bang ini kuburnya bapaknya abang nih nih mati di sini ini pamannya abang mati di sini nih bang lihat bang kita bentar lagi nyusul mereka bang supaya ingat dengan kematian wallahi jamaah ada orang-orang yang jauh dari akhirat karena memang lingkungan dia adalah dunia di kantor ketemu sama sahibnya bicara tentang dunia mobil motor apalah Nanti sampai ke teman yang selanjutnya juga urusan dunia, urusan perempuan yang dibicarakan. Maka perlu mengajak suami. Datang ke kuburan. Kemudian dari sana mau malam-malam ngomong sama suami, bang kita makan malam yuk di luar yuk, kata dia. Ya bismillah, mungkin suami mau kalau dia makan malam. Berangkat bang, yuk. tapi berangkat sebelum maghrib bang, kita sholat di Nurul Iman, sholat maghribnya. Diajak. Jadi kadang kala ada orang itu yang dipaksa untuk dapat hidayah. Tapi istri kan nggak bisa dia dengan dengan menyuruh ya. Tapi dia lebih kepada memohon kepada suaminya. Semoga suaminya dapat hidayah. Ustadz minta nasihatnya agar Ana bisa hadir awal dalam kajian antum. Pagi ini udah berusaha berangkat pagi. Qadarullah sudah ramai. Beberapa jamaah Ustaz Qadarullah. Hmm, karena tempat. Ana juga jauh di Bogor. Kata dia. Masya Allah jamaah. Ana ingat ya. Ana pernah hadir kajian di kajian Ustaz. Yazid. Hafizullahullah di Bogor waktu itu. Kita berangkat pagi-pagi dari sini. Sampai sana udah ramai jamaah semuanya. Allah kita juga dapat terakhir itu kalau jauh dari ustadznya itu anu doanya itu beda cuma Bismillahirrahmanirrahim tadi jadi udah karena karena jauh dari ustadznya ana rasakan waktu itu cuma tapi ya gimana Bismillah antum berjuang niat antum berangkat pagi-pagi Beda lah yang rumahnya dekat sama tempat kajian dengan yang rumahnya jauh. Karena perhitungan itu dicatat dengan detail oleh malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Dia berusaha untuk datang lebih awal. Di beberapa kota itu ketika Ana hadir kajian itu panitia datang Ustadz ini ada yang nginep di masjid. Ustaz. Nginep di masjid. Kenapa? Karena dia jauh kalau harus berangkat dari rumahnya takut. Takut gak keburu gitu ya. Bismillah. Tetap kita berusaha untuk hadir di awal waktu. Ketika kita hadir ternyata kita sudah ada di nomor 5, nomor 8, nomor 10. Di soft terakhir pun tetap insya Allah kita mendapatkan ganjaran dari Allah Azza wa Nah, pertama saya minta doanya agar diberikan keturunan yang sehat dan soleh dan soleha. Karena sudah tiga tahun kami menikah, namun belum memiliki keturunan. Baru tiga tahun, coba. Sabar. Iya. Sabar. Ada yang baru dapat anak setelah sepuluh tahun. Ada yang baru dapat anak setelah umurnya 86 tahun. Ada. Maka jangan pernah putus asa untuk berdoa. Sebagian orang itu, kalau sudah melihat istrinya umur 40 tahun, dia pikir, Aduh, kayaknya udah gak bisa. Gak ada yang gak bisa. Allah tinggal mengatakan gun. jadi maka terus berdoa untuk Masya Allah pertanyaan saya Ustadz saya ingin menumbuhkan janggut namun perusahaan tempat saya bekerja melarang disuruh dicukur Bagaimana sikap saya seharusnya karena sudah hampir dua tahun saya tutupi jenggot saya dengan menggunakan masker Masya Allah cuman. Iya jadi memang, memang kadangkala beberapa orang itu sensi dengan yang namanya agama. Coba antum sedang rapat, antum izin mau ke toilet, nggak apa-apa, foto. Tapi antum izin mau sholat, jangan gimana antum sholat? Itu terjadi. Berapa banyak kita melihat anak-anak muda pakai jenggot bukan karena agama, tapi karena style. Oh keren. Ibunya mengatakan, oh engkau masya Allah nah gagah gitu. Tapi kalau pakai jenggot sering ke masjid, ikut aliran apa engkau nak? <guluh> <tuk> jadi, jadi ditanya ikut aliran apa gitu loh. Karena kalau sudah bicara urusan dunia mereka aman. Tapi kalau bicara urusan akhirat, maka ya bismillah antum bisa tutup dengan masker alhamdulillah. Bisa nutupin hal itu dan ada banyak perusahaan memang jamaah yang mungkin berbahaya kalau pakai jenggot umpamanya kalau pakai jenggot ustadz ini bisa menyebabkan kebakaran ustadz oh ya potong jenggotnya kalau bisa menyebabkan kebakaran nggak ada kadangkala -kadang hanya sekedar nggak suka jamaah pemain pemain bola udah pada pakai jenggot untuk melihat. Tapi nanti mereka musim selanjutnya jenggotnya dipotong. Karena mereka pakai jenggot bukan karena dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Kita pakai jenggot ya berusaha. Dan memberikan penjelasan. Insya Allah ke depan, ke depan Anda melihat sudah mulailah. Jenggot ini tidak lagi dianggap uh, nggak apa -apa ya, menakutkan. Enggak. Walaupun di beberapa daerah masih. Anak-anak ingat ya habis isi kajian di kampung di Jember sana. Khutbah nikah, setelah itu anak pulang. Sohibnya Abah Ana. Lalu dia cerita sama Abah Anak. Waktu anak inti datang, orang-orang pada ketakutan. Oh, ini kok undang ustaz teroris. Iya cuma, seperti itu. Tapi setelah ceramah baru mereka ngata, oh enggak ternyata yang disampaikan. nggak. Gak masalah gitu. Bagaimana cara akadnya kalau ingin kredit kendaraan yang terbebas dari jeratan ribawi? Katanya udah diseleksi. Anda lihat panitia ini nggak bener. Ini juga lihat. Izin bertanya Pak Ustaz, apakah ada doa-doa khusus yang yang dipanjatkan para nabi? Dan apakah doa itu tidak diperkenankan oleh selain para nabi? Seperti contohnya doa minta harta kekayaan oleh Nabi Sulaiman. Dan doa minta sembuh penyakit doa Nabi Ayub. Ya, jadi ada isi doa para nabi yang boleh dibaca oleh kita. Tapi ada yang gak pantas kita baca. Doanya Nabi Ayub silahkan dibaca. Doanya Nabi Yunus suruh baca sama Nabi SAW. Bahkan itu menjadi doa pelipur lara ya. Doanya Nabi Yunus. Adapun doanya Nabi Sulaiman enggak. Karena beliau meminta kepada Allah kerajaan la yam min badi. Kerajaan yang tidak pantas diberikan kepada orang setelah aku. Jadi enggak ada. Jadi Nabi Sulaiman itu masya Allah bukan bicara kerajaannya aja. Jin itu disuruh-suruh sama Nabi Sulaiman. Suruh kerja, ngangkut ini, ngangkut batu ini dan itu. Itu kerajaan subhan Nabi Sulaiman. Ketika beliau hendak berperang jamaah, pasukan jin di depan Nabi Sulaiman. Dan jin itu gak berani ngelihat Nabi Sulaiman, terbakar mereka. Jadi ada doa yang gak seharusnya kita baca. Tapi doa yang lainnya terfabat. mohon pencerahannya. Mengenai perkataan ulama salaf, yakni penyakit cinta adalah getaran hati yang kosong. Dari segala sesuatu selain apa yang dia cintai dan dipujanya. Apakah kalian ini berkaitan dengan surat Al-Qasas ayat 10? Al-Qasas ayat 10 ini ceritanya Nabi Musa. Fa'asbaha fu'adu ummi Musa farirah hatinya ibunya Nabi Musa itu jadi kosong jemaah, Kecuali dari menyebut Nabi Musa. Nah, apakah terapi penyakit al isyik buat kami yang sudah menikah dan para bujang? Masya Allah. Jadi kalau bicara cinta itu jamaah, iya, cinta itu bertingkat-tingkat, nggak satu tingkatan. Dan cinta yang utama adalah cinta kepada Allah Azza Wajalla. Sehingga antum sadar kenapa Bilal bin Rabah ketika disiksa, siapa yang dia sebut namanya? Ahadun, Ahadun, ahadun. gak ada yang lain kecuali Allah. Di hatinya Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anu. Tapi ada cinta kepada manusia yang ya cinta itu dia tidak menguasai semua hatinya. Nabi Ibrahim alaihissalam menunggu anak selama 86 tahun dikasih anak sebagian cintanya ada kepada Ismail. Maka Allah kasih ujian buat Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Apa ujiannya? Letakkan anakmu di Mekah, engkau tetap di Palestina. Itu ujian cinta. Kemudian setelah anaknya remaja ada cinta ayah kepada anaknya. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim sembelih anak itu untuk membuktikan cinta Nabi Ibrahim kepada Allah Azza wa Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Disembelih Nabi Ismail. Disembelih. Untuk buah buktikan. Apa kata Allah? Udah selesai. Ujianmu sudah lulus. Engkau. Kau sudah lakukan apa yang berita. Artinya memang kecintaan yang utama kepada Allah Azza wa Yang membuat kita lebih mencintai Allah daripada segala sesuatu. Adapun mencintai makhluk Allah, hendaklah kita mencintai mereka karena Allah Azza wa jal. Cinta kepada istri karena bukan karena dia istri kita aja, tapi karena dia rajin sholat malam. Jadi ada nilai plus dalam kecintaan kita. Adapun penyakit isyik. Ya kalau bicara terapi penyakit isyik ini, awal mulanya itu dari mata turun ke hati. Makanya kenapa Nabi Sosal mengatakan kalau kau melihat sesuatu palingkan, palingkan Karena kau nggak dipalingkan itu akan menjadi penyakit. Yang kata Nabi Sosal, an-nazratu sahmun min sihami iblis masmuma. Pandangan mata itu adalah anak panah iblis yang beracun. Oh kalau beracun antum dikit aja cuil di sini satu badan menggigil coba. Dan itu penyakit isyik nantinya. Maka terapinya tundukkan pandangan. Hindarin tempat-tempat yang membuat cinta antum itu tumbuh kepada dia. Hindarin. Karena ada orang yang kalau sudah kena penyakit isyik jamaah, dia siap murtad. Demi cinta dia. min wa'alaikumussalam. Itu dia cuma, pokoknya anak mau sama perempuan ini. Kisah nih jatuh cinta gara-gara ngelihat tetangganya yang Nasrani. Kemudian dia mau menikah asalkan dia pindah agama, pindah agama, naik ke tangga rumahnya, jatuh, mati. Dalam kondisi murtad. Nah, Masya Allah, sama ini jamaah. Bagaimana caranya menghilangkan rasa suka, cinta yang sudah terlanjur timbul. Dari dua insan akan tetapi mereka tidak siap untuk menikah. Ya berjauhan. Kalau nggak siap menikah udah berjauhan. Anak ingat jemaah. Anak itu pernah melamar seseorang. Kemudian sama ibu anak nggak boleh. Syafiq belajar dulu. Karena anak waktu itu baru lulus SMA. Bener ya Anak lulus SMA. Ngelamar itu anak. Masya Allah. Ibu anak marah-marah karena sudah tersebar. Syafiq melamar. Melamar sendiri anak nggak ngomong sama abah. wala ibu. Mau jadi jagoan sok jadi jagoan gitu aja Pulang ke rumah. Masya Allah ibu anak itu ditutup pintu kamar. Ana masih ingat, ana duduk di atas ranjang, ibu ana di atas ranjang. Ibu ana ngasih nasihat ana ini itu, ya Allah. Akhirnya ya sudah. "Di sini cinta. Jangan sampai cinta antum kepada perempuan mengalahkan cinta antum kepada ibu antum, kepada orang tua antum. Kenapa? Ridha Allah fi al walid. Allah bergantung Maka keridhaan orang tua antum." Akhirnya ana datang membatalkan lamaran itu. Anak ketemu sama, tapi sebelum ketemu sama orang tua ini akhwat Allah. Keringat tenang, bingung gimana ngomongnya. Akhirnya Allah kasih kekuatan, anak datang ke rumahnya, Anak sampaikan, anak minta maaf. Karena anak sama ibu, anak disuruh sekolah lagi, belajar lagi. Gak tahulah. Tapi anak sampaikan kepada dia, kepada bapaknya pintu pertama yang akan ketuk ketika Anda mau nikah, pintu rumah ini. Akhirnya jemaah, apa kata Bapak ini perempuan, Dewatan Syafiq, tolong jangan pernah menampakkan dirinya lagi. Iya, karena kasihan sama. Anak perempuannya itu kelihatan, kelihatan lagi, Anda disuruh menghilang. Cuman. Dan Anda berusaha menghilang menghilang dua tahun di Medina, anak pulang ke Indonesia. Abah Hana ngomong, Safik Monica, Bismillah Aba kata dia, masih mau sama yang di sana. Anak ngomong, abah Hana tahu ceritanya, masih Aba, kata dia, oke, abah ibu Ana hari itu berangkat, hari itu berangkat untuk melamar ini perempuan, tapi nggak melamar ke rumahnya, ke rumah bibinya, karena adabnya kan nggak langsung ke sana ke rumah bibinya apa kata bibinya mengatakan ya Allah lamaran baru masuk pekan lalu kata dia <tuk> <tuk> udah jawab benar ya udah kan kita nggak boleh melamar di atas lamaran orang lain ya udah anak sudah menepati janjiannya, rumah pertama yang Ana ketuk apabila Ana mau menikah rumah itu tadi ketika memang nggak bisa menikah waktunya ya udah menjauh jauhkan dia, jangan melihat, nggak ada waktu itu nggak ada handphone, nggak usah hubungan selesai sudah. Insya Allah lama kelamaan cinta itu ya sirna redup lah. Kalaupun nggak hilang masih ada rasa lama kelamaan juga akan akan hilang seperti itu. Dan alhamdulillah itu perempuan itu perempuan menikah dengan orang yang lebih baik dari anak dan anak menikah dengan perempuan yang lebih baik dari dia. Alhamdulillah. Artinya sama-sama dapat yang lebih lebih baik ya ma. Bagaimana ketika cinta hampir sirna kepada istri, biar istri, biar istri. Apa ini jamaah? Apa ini? Oh, masya Allah. Ya ini, jemaah, bagaimana cinta kepada istri, hampir sinar kepada istri, biar istri konaah, iya Kona Jadi memang ada suami yang cintanya berkurang sedikit demi sedikit karena memang istrinya nuntut jemaah, minta ini, minta itu, datang dari kajian, ya Allah bang, ana lihat, sepatunya fulan bang, masya Allah. Apalagi di belakang, di belakang ada ada festival tas enggak? Enggak insya Allah Biasanya mama ini kalau kajian semua tasnya taruh di depan. Satu baris. <tis> <tis> semua tas. Jadi ketika ini mau naruh tasnya. Jelek enggak jadi. Dia pangku aja. Pulang. Ngobrol sama suami. Bang gimana nih bang. Kata dia. Maka bagaimana mengajarkan istri supaya kona'ah. Dia ajak istri ke rumah orang-orang miskin ajak istri ke tempat-tempat bencana. Karena Rasul SAW mengatakan, Unduru ila man huwa Lihatlah kepada yang di bawah kalian. Maka aja. Bikinlah uh, bakti sosial ya suami istri ini. Suami bilang, yuk kita bikin berapa bungkus umpamanya uh, sembako. Kita berangkat ke tempat orang-orang miskin. Sehingga pulang dari sana istri jadi lebih kona'ah. Hati-hati para bunda-bunda di belakang ini. kadang kala suami tadi istrinya cantik, istrinya Masya Allah dari sisi fisik. Tapi ketika ada kekurangan dalam masalah kona'ah ini suami pun berpikir kayaknya anak harus cari yang lebih kona'ah daripada dia. Tapi jangan berpikir pendek para suami. Karena insya Allah masih bisa diperbaiki. Masih bisa diperbaiki. Nabi alaihissalatu pernah memperbaiki istri istrinya semua. Ada apa rame-rame? Kenapa? Kameranya. Ada, ada tas. Bisa tuh, bukan. barakallahu fiqh. Masya Allah. Ada apa lagi nih jamaah? Bismillah. Udah benar kameranya. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Afan Ustadz izin bertanya. Apakah ada dalam Islam keluarga angkat? Dan apa hukum menganggap saudara orang tua angkat sebagai paman atau bibi? Ana memiliki seorang istri yang diangkat sebagai anak oleh orang lain sejak dia umur 3 tahun. Kedekatannya dengan keluarga angkatnya sangat dekat sekali dibanding keluarga kandungnya. Dalam hal ini, anda belum bisa menganggap orang tua angkatnya sebagai mertua. Apakah anda salah, Ustadz? Mohon nasihatnya. Barakallofi. Jadi kalau bicara orang tua angkat, mungkin dari sisi dia sebenarnya orang tua asuh ya. Karena di dalam Islam ketika anak itu diangkat oleh seseorang menjadi anaknya itu tidak merubah nasab dia. Tetap dia anaknya bapak kandungnya, tetap dia anaknya ibu kandungnya. Tapi kadangkala -kadang sebagian orang itu kan nggak punya anak, kemudian dia kepingin punya anak, dia ambil anaknya orang untuk dibesarkan oleh dia. nggak ada masalah, tapi tetap nasabnya bukan kepada orang tua angkatnya keluarga yang ada di sana ya karena memang dia diasuh di sana ya mungkin dia ada kecintaan kepada bapak asuhnya kepada paman asuhnya sejak kecil dia hidup di sana dan anda rasa nggak ada masalah yang seperti itu asalkan tetap dijaga yang berkaitan dengan mahrom karena orang tua angkat bukan mahrom paman juga bukan mahrom bagaimana sikap suami sekarang Sikap suami bagaimana dia menanamkan di diri istrinya untuk berbakti kepada orang tua kandungnya juga bahkan lebih besar. Lo Ustaz, ini kan tiga tahun Ustaz. Jadi sejak kecil sudah bersama orang tua angkatnya. Ada tiga kondisi kita yang kita lupa. Kita tidak akan mengingatnya. Yang Allah mengingatkan kita dengan tiga kondisi itu. Yang pertama tatkala kita di kandungan ibu kita kita enggak pernah ingat kita membuat ibu kita kesusahan. Tapi kita ingat orang tua angkat kita memberikan hadiah kepada kita, menyekolahkan kita, berbuat baik sama kita. Kita ingat karena kita udah gede. Sama ibu kandungan kita enggak ingat. Maka Allah ingatkan hamalathu ummuhu qur'an wa wad'athu qur'an. Ingat kau dalam kandungan ibumu sembilan bulan, capek, lelah ibu kandungmu. Kalau dibandingkan dengan semua kebaikan orang tua angkatmu, nggak akan pernah bisa sebanding dengan dikandungan ibu. Enggak akan pernah. Itu satu. kurhan. Ini orang tua angkatmu nggak pernah melahirkanmu. Lo iya Ustaz, tapi ibu Ana setelah itu lupa sama. Ya ingat, ketika ibu mau melahirkanmu, hampir nyawa dia pergi. Dia siap mati demi engkau. Satu. Sakitnya, sakitnya dia rasakan itu demi mengeluarkanmu. Kalau engkau balas dengan semua kebaikanmu seumur hidup kepada dia, nggak akan tergantikan rasa sakit dia. Ini Allah ingatkan. Yang ketiga, ketika disusui, tiga tahun disusui sama ibunya. Maka tolong engkau ingatkan istrimu dengan tiga periode dalam hidup dia yang tidak ada dalam memorinya yang Allah mengingatkan kita dalam kebaktian kita kepada orang tua kita jemaah, maka kadang-kala -kadang ada anak-anak ustadz anak punya ibu kurang perhatian sama anak, kalau kurang perhatian sama antum kayaknya antum gak lahir, udah digugurin antum semuanya, ibu antum, supaya antum sadar dengan kebaikan ibu antum. Nah, Hah? akhirnya, nah, tolong oper ke ustadz urgen, syukron. Eh. Oh. Hah? Ini. Masya Allah. Ini pertanyaan terakhir. Mohon pencerahannya Ustaz. Kami sempat bertengkar. Karena ada hal yang membuat suami kecewa. Dan membuat anak berkata cerai karena emosi. Namun mertua tahu Padahal kesalahan tidak sepenuhnya di saya. Mertua sepertinya marah dan sepertinya memisahkan kita. Disuruh balik ke rumah mertua sampai masa iddah. Kami berdua masih saling mencintai. Tetapi mertua sepertinya tidak memperbolehkan. Sampai bilang kalau masih sama suamimu nanti sampai kalau masih sama suamimu nanti kalau mertua meninggal istri nggak dapat warisan ya memang nggak dapat warisan kalau mertua meninggal sih tunggu zaman nggak paham kami sempat bertengkar ini kita kayak dari SD aja baca berulang kali biar paham gitu karena antum bantu anak untuk memahami, karena ada hal yang membuat suami kecewa dan membuat saya berkata cerai karena emosi. Jadi istri yang berkata cerai, betul, Taib. Tapi kan gak jatuh cerainya istri. Namun mertua tahu, padahal kesalahan tidak sepenuhnya di saya. Mertua sepertinya marah dan seperti memisahkan kita. kita disuruh balik ke rumah mertua sampai masa iddah. Loh, kita disuruh balik ke rumah mertua sampai masa iddah. Hah? Suami istri ini kan. Kami berdua saling mencintai, tetapi mertua sebenarnya tidak memperbolehkan. Sampai bilang, kalau masih sama suamimu, ini mertua bilang, kalau masih sama suamimu Nanti kalau mertua meninggal, istri nggak dapat warisan. Baik, intinya. Intinya. Allah Azza wa Jalla mengatakan Di masa Nabi SAW terjadi perceraian antara seorang sahabat laki-laki dengan sahabat wanita. Cerai. Kemudian kan selesai masa iddahnya, Kadang-kala si laki ini merasa salah ingin menikah kembali sama mantan istrinya. Ini udah selesai, masa idah coba? Itu keluarga istri melarang, itu dilarang dalam Islam. Jangan-jangan dilarang, kata dia. Kalau bicara, iya, anak padahal nikahkan dia baik-baik, dia sekarang menceraikan istrinya. Enggak, sudah, enggak. Selama mereka adalah orang-orang yang soleh yang melakukan kesalahan kemudian niat bertobat dan kembali bismillah. Jadi ucapan mertua nanti nggak dapat warisan ini dan itu itu emosi sesaat. Tinggal sekarang bagaimana suaminya ini mengambil hati orang tuanya. Kemudian sang menantu berusaha untuk lebih baik lagi. Karena sejatinya ketika masa iddah mereka tinggal rujuk selesai. Kalau memang sudah jatuh cerai ya. Tapi kalau anda lihat sepertinya belum jatuh cerai jamaah, maka mungkin nanti ditanyakan lebih detail lagi kepada Ustadz apakah sudah jatuh cerai atau belum. Kalau sudah jatuh cerai, tapi mereka saling menyintai dan hendak rujuk, ya rujuk aja sudah, tanpa harus menikah baru. Bagaimana dengan kondisi orang tua jamaah? Jadi pernah di masa Nabi Muhammad SAW, Umar Mikhotab tuh nggak suka dengan menantunya nggak suka. Karena dia melihat menantunya ini kayaknya membuat anaknya jadi jauh dari agama gitu. Akhirnya Umar menyuruh anaknya ini menceraikan. nggak mau dia karena mungkin dia suka sama istrinya. Akhirnya Umar laporan sama Nabi SAW. Akhirnya diceraikan. Itu istrinya. Oh, berarti harus ceraikan. Baik. Ini kondisi pertama. Di masa Imam Ahmad bin Hambal ya. 240 tahun kemudian. Ada seorang yang mengatakan kepada Imam Ahmad, Bapakku nyuruh aku menceraikan istriku. Kata Imam Ahmad, jangan kau ceraikan istrimu. Loh gimana kata dia, dulu waktu Umar bin Khattab suruh nyeraikan, akhirnya diceraikan. Iya, sampai bapakmu kayak Umar bin Khattab. <laughs> iya, jadi kadang jamaah ada orang tua ini yang ya hanya masalah emosi, bukan masalah agama, enggak hanya emosi sesaat. Kau perlu bersabar perlu bersabar dan berusaha untuk memperbaiki diri kemudian tadi sang suami minta dia untuk berusaha mengambil hati orang tuanya terus minta maaf sama orang tuanya sampaikan bahwa kesalahan seperti yang disebutkan di sini bukan full kesalahan istrinya enggak gitu loh sehingga sang suami ini menyelamatkan rumah tangganya apalagi kalau sudah punya anak-anaknya ya. Barakallahu barokahulahfi ingat cinta itu harus dijaga dengan apa? Dengan terus kita berbuat kebaikan. Tadi kita sudah sebutkan satu persatu. Semoga Allah menjaga rumah tangga kita. Dan semoga Allah mematikan kita di atas husnul khotimah. Yang belum menikah semoga cepat menikah. Yang sudah menikah semoga cepat punya anak-anak yang soleh, soleha. Barakallahu fikum wa ala nabi Muhammad. Ke biar sudah ya. Iya jemaah, ini Kondisi di luar crowded, jadi jamaah di sini jangan keluar dulu. Ngapain baca sholawat untuk sama Nabi SAW? Sampai nanti panitia mengatakan fabel untuk keluar, bagi-bagi untuk berbanyak sholawat buat Nabi SAW. Dan kalau yang terpaksa mau ke toilet ini tuh nggak mampu ya fabel, tapi yang nggak ada kesibukan bertahan di sini, Insya Allah nanti diinformasikan untuk keluarnya. Anda mohon maaf atas. Uh, kesalahan mungkin yang Ana sampaikan. Mungkin ada yang sakit hati dengan kata-kata Ana. Dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama di surganya. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.